Saya juga ingin menyarankan kepada orang ramai, kalau boleh berkorban, berkorbanlah sedikit. Kalau kita nampak restoran tu penuh orang, carilah restoran lain. Kalau kita pergi ke tempat tu ramai orang, divertlah. Carilah alternatif-alternatif yang ada bagi kita sama-sama untuk mematuhi perintah PKP yang pemulihan. Kalau tanpa kerjasama masyarakat, tanpa kerjasama komuniti-komuniti, kita takkan berjaya. Takkan sampai ke tahap yang kita hari ini. Jadi teruskanlah. Tuan-tuan, puan-puan semua dah bersama kami dari sejak bulan 3 hari itu. Mari kita teruskan sama-sama. So hari ini kita ada 13 tim. Setakat hujung minggu ni sahaja, kita dah tangkap 20 orang. Di bawah Seksyen 269 Kanun Kesiasaan lah. Kerana melanggar lah perintah-perintah yang kita tetap, SOP-SOP yang kita tetapkan. Dan sebanyak 324 compound telah dikeluarkan. Yang paling banyak tu 310 lah yang pusat hiburan yang kita pergi buat pemeriksaan memang pack. Jadi kita akan teruskan pemantauan ini dan kita akan terus mengambil tindakan compound ataupun tangkapan mana sesuai. Okey, kita akan terus buat throughout sehingga keadaan kembali, you know, orang ramai kembali sedar balik tentang bahayanya COVID-19 ini, tentang betapa cepatnya dia boleh merebak kalau kita lekut. Ya.